Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ini, hari itu saya dah dapat satu request daripada komen di video saya. Suruh saya react satu trailer daripada Indonesia, filem Indonesia, Si Manis Jembatan Ancol. So saya memang tak tahu apa-apa pasal filem ni. So saya tengok sini ada tak apa-apa info dekat trailer ni. Maryam Indah Permatasari, sosok perempuan yang mencari kebahagiaan saat rumah tangganya dengan lelaki bernama Roy Arifin Putra, lakonan Arifin Putra, berada di ambang kehancuran. Hadirnya sosok Yuda Randi Panggalila mampu membuat Maryam menemukan ketenangan. Namun di sebuah kejadian tragis harus menimpanya. Setelah itu, legenda menyeramkan mulai tersebar. Selain malapetaka, kehadiran sosoknya juga membawa pelajaran yang berharga untuk warga kampung dan orang-orang sekitarnya. Okey, itu ceritanya. Dan jembatan ni, jambatan lah kot. Kalau dekat Malaysia, jambatan. Ancol saya tak tahu apa. Ancol. Mungkin nama jambatan, mungkin nama tempat. Korang boleh bagi tahu saya nanti. Okey, saya nak react terus. Bismillah. Nah, ni Randi Panggalila. Jadi istri, harusnya kamu bisa kontribusi lebih. Sukanya ada atau tidak ada, sama aja. Tidak pengaruh apa-apa. Maryam, kamu tahu kan? Kalau kamu latar belakangnya macam tahun-tahun yang... Apa yang bisa membuat seseorang dulu benar-benar bahagia? Cinta. Macam retro look. Gue denger-denger bini muda lu manis orangnya. Tapi apa hubungannya dengan perusahaan kita ya? Ya, namanya juga pinjaman besar. Harus ada jaminannya dong. Istri saya bukan jaminan, Pak. Makanya lu balikin duitnya yang benar. Ngerti lu? Berani sumpah kamu gak pernah ngapa-ngapain sama dia? Gak pernah cium dia? Enggak. Berani sumpah kamu gak punya perasaan apa-apa ke dia? Kau bawa luka. Kalau bini lu mati, akte rumah jadi milik lu kan? Iya. Kita bikin aja seolah-olah si pelukis itu yang matiin bini lu. Terserah lu deh, Bang. Gua udah gak peduli. Okay. Beberapa malam kemarin lah, saya tuh ngeliat itu. Si Manis pas di pinggir jembatan. Jembatan mana? Jembatan Ancol. Kopinya, Bang. Ya, baik. Jangan pahit dong kopinya. Manis. Ya, dia buat yang manis, kopinya manis. Saya bikin. Mas.
Seram. Scary lah. Saya tengok trailer ni rasa macam ada rasa lah merinding sikit. Banyak-banyak part juga yang rasa seram. Tak tahulah mungkin sebab dia punya score music dia ke sangat membantu scene tu. Dan so saya confused sikit kenapa dia macam tak puas hati dengan watak Randy tu. Bukankah watak Randy tu yang baik, yang laki suami dia yang jahat? So macam husband dia komplot dengan penjahat-penjahat tu untuk bunuh si Manis ni, perempuan ni. Dan dan dia kembali untuk balas dendam. Tapi kenapa dia memburu Randy tu, saya tak sure. Tapi yang first part dia tunjuk hantu tu, dia, si Manis tu, dia punya muka, dia buka mulut tu, itu nampak seram lah. Itu nampak lain dari yang lain. Saya tak pernah tengok hantu yang appearance macam tu. Dia punya mulut buka besar macam tu. Something yang fresh lah. Dan ada scene-scene yang tergantung dekat jambatan, yang apa, ada mayat dua tergantung. Dan watak dia, si Manis tu pun, yang dia terapung dan kain dia kembang tu semua, agak menarik, agak cool lah. Yeah. So yang lain tu macam saya tengok treatment dia macam filem seram biasa lah. Dan ada yang atas kepala dia, yang last kali kepala tu pusing, panggil laki dia, panggil suami dia, Mas. Oh, itu kalau betul-betul jadi memang pengsan lah. Okay. Okay guys, sampai sini saja dulu. Jangan lupa subscribe saya, Bob Perspective. Dan like, share. Juga bagi saya cadangan apa-apa yang menarik daripada Indonesia untuk saya react. Tak kira lah trailer ke, apa-apa video ke, video clip ke, apa-apalah yang, sebab saya pun tak mengikuti sangat perkembangan di sana, so saya tak berapa tahu. Dan mengharapkan bantuan anda semua. Okay, sampai sini saja dulu. Saya Bob Hairi, ini Bob Perspective. Terima kasih. Assalamualaikum. Peace out.